Halo Tribunas, hari ini kita berada di Pasar Bawah, Kota Bukit Tinggi. Hari ini kita kembali mengupdate bagaimana harga sembako di salah satu pasar tradisional di Kota Bukit Tinggi hari ini. Nah, dari pantauan Tribun Padang, Tribunas, harga sembako yang masih tinggi saat ini adalah harga cabai yang masih berada pada harga Rp110.000 per kilogramnya. Kemudian harga bawang masih tinggi seharga Rp50.000 dan ada juga yang menjual Rp60.000 per kilogram. Kemudian yang harga masih tinggi Tribunas adalah harga telur ayam yang mulai dari Rp50.000 hingga Rp54.000 per kilogram. Kemudian harga ayamnya sendiri itu juga masih tinggi, yaitunya Rp45.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Nah, harga ini Tribunas masih bertahan sejak Lebaran tahun 2022 ini dan hingga sekarang masih bertahan dan hanya sedikit demi sedikit mengalami penurunan, kemudian kembali naik. Seperti harga cabai kemarin sempat turun mencapai Rp90.000 per kilogram pekan lalu, namun naik lagi sekarang menjadi Rp110.000 per kilogram. Sementara itu Tribunas, harga sembako lainnya berupa sayur-sayur sudah mulai normal. Yang sebelumnya harga sayur juga melonjak naik, bahkan kenaikannya mencapai 100% kembali normal seperti biasa. Seperti sawi kemarin yang mencapai Rp8.000 per kilogram, sekarang kembali lagi Rp4.000 dan ada juga yang menjual Rp3.000 per kilogram dan ada juga yang menjual Rp5.000 per kilogram. Sementara itu Tribunas, harga minyak juga normal seperti biasanya, kemudian harga gula juga seperti biasanya. Dan beras juga normal seperti biasanya. Kemudian harga daging, kalau untuk harga daging sekarang Rp150.000 per kilogram di Kota Bukit Tinggi. Semenjak Lebaran kemarin harga daging juga tidak mengalami penurunan, dari Rp40.000 sebelumnya mengalami kenaikan ke Rp150.000. Maksudnya Rp140.000 ke Rp150.000. Selamat bergabung bagi Tribunas yang baru bergabung. Saat ini kita berada di kawasan Pasar Bawah, salah satu pasar tradisional di Kota Bukit Tinggi. Di sini kita mengupdate harga sejumlah sembako di Kota Bukit Tinggi, yang mana hari ini harga cabai masih melangit, yaitu Rp110.000 per kilogram. Kemudian harga bawang juga masih melonjak naik, yaitunya Rp50.000 per kilogram. Maka ada juga yang menjual Rp60.000, ada juga yang menjual Rp55.000 per kilogram. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.